第九，真是太可惜了。唉，可惜，五号和三号弟子上，我得连胜的弟子晋级第一轮比试结。子胜，我认输。哎呀，能不能来日再战吧。 Hello guys, welcome back to GD Universe. Mari kita lanjutkan Donghua Jishi Chanhun atau Peerless Battle Spirit. Nah, di part hari ini kita semua bakal melihat babak kedua dari kompetisi bertarung itu sudah dimulai. Cina bakal lawan siapa nih guys? Kalau berdasarkan part terakhir, kita semua sudah melihat si Abang Cina yang berhasil menunjukkan kalau si juri udah salah dan dialah yang benar. Alhasil, sang juri pun memperbolehkan dia untuk mengambil semua ramuan yang ada di arena. Lalu para juri juga menyuruh semua murid untuk kembali karena babak kedua akan dimulai besok. Alhasil, Chinan kembali ke kediamannya dan mencari sang putri Gingseng. Dia meminta bantuan sang putri untuk membantunya berkultivasi dengan kekuatannya. Sebagai gantinya, dia bakal memberikan 3 cairan spiritual yang langka tentunya guys. Setelah bernegosiasi, akhirnya sang putri Gingseng setuju. Tapi dia masih bingung. Ini kenapa Chinan gak kunjung menerobos ke tingkat selanjutnya ya? Nah, hari kompetisi untuk babak kedua pun sudah bakal dimulai. Sehingga kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. Di sisi lain, tepatnya di arena kompetisi, ternyata udah ada banyak orang yang berkumpul. Gak lama dari itu, Chinan pun sampai dengan tepat waktu. Karena semua orang sudah siap, akhirnya para juri mengumumkan babak kedua kompetisi akan segera dimulai. Gak lupa dia menjelaskan, babak kedua ini merupakan kompetisi pertarungan guys, beda sama kemarin. Jadi di hadapan mereka sudah ada 4 arena yang nantinya akan digunakan oleh para murid untuk bertarung satu lawan satu, by one nih. Dan murid-murid harus berusaha keras untuk memenangkan pertarungan secara berturut-turut, tentunya demi lolos ke babak selanjutnya yaitu babak ketiga. Karena semua murid sudah pada mengerti, akhirnya si juri menegaskan kompetisi pertarungan akan dimulai. Karena udah dimulai juga, para juri pun memanggil nomor-nomor yang mereka bagikan. Nah, kalau kepanggil, maka nomor tersebut harus maju guys, bertarung satu sama lain. Di ronde pertama, nomor 15 melawan 17, nomor 21 melawan nomor 24, 18 lawan 22, dan yang terakhir 5 lawan 12. Yang ternyata guys, nomor 5 itu adalah Chinan. Dia pun langsung masuk ke arena. Yang lebih mengejutkannya lagi, nomor 12 itu adalah Xiaolan. Membuat mereka berdua bingung dong, ini teman lawan teman nih. Pada akhirnya Xiaolan lah yang berbalik dan menegaskan dia menyerah. Wow. Para juri pun memanggil lawan berikutnya yaitu nomor 9. Tapi apa yang terjadi? Ternyata nomor 9 itu adalah Chin. Ini kayaknya ada yang aneh nih. Jelas mereka pun berpikir, pasti para juri udah sengaja mengatur hal ini guys. Senior Chin juga menyatakan menyerah, membiarkan Chinan lah yang menang. Itu membuat Chinan agak emosi sih. Dia langsung melirik ke arah para juri yang senyum-senyum doang. Ini mah ada jelas ya kan? Setelah itu, kejadian tersebut pun terjadi kembali. Para juri memanggil nomor 12 dan 9 yaitu si Xiaolan bersama Chiyun untuk melawan Chinan guys. Ujung-ujungnya mereka tetap menyerah dan membiarkan Chinan lah yang menang. Pada akhirnya, sang juri memanggil kembali nomor 12 yaitu si Xiaolan untuk maju melawan nomor 2 yang tidak lain adalah Huang Long. Wah, ini benar-benar sengaja ya guys. Si juri sengaja membiarkan teman lawan teman, jadi sisinya Chinan itu kehabisan orang guys. Waduh.
Di dalam arena mereka langsung mengeluarkan martial spiritnya masing-masing dan saling bertarung. Awalnya mereka bertarung dengan sangat sengit, tapi tetap saja Huang Long yang lebih kuat guys. Di ujung-ujungnya Xiao Leng yang dikalahkan. Di sisi arena lain, ternyata senior Nang Kong melawan Qi Yun guys. Nah, senior Nang Kong tertawa nih. Dia meledek kedua orang ini yang enggak masuk ke lima besar cuman karena melindungi Qin Nan. Para murid auto kesal dong. Mereka mulai sadar sebenarnya pertarungan ini tuh udah diatur. Tapi si Nang Kong tetap gak mau ngaku ya guys, berpura-pura gak tahu dia. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Sehingga setelah itu babak pertama pun sudah berakhir. Para murid yang menang secara berturut-turut, sudah dipastikan akan masuk ke babak kedua. Para juri memanggil nomor kembali, yaitu Qin Nan akan melawan murid nomor 3. Senior Qi Yun terkejut. Karena kalau nggak salah, murid nomor 3 itu adalah senior Mu Zishan. Jelas para murid-murid lain yang berada di sana mulai menggosipkan keputusan ini. Kompetisi ini jelas sungguh tidak adil. Para juri juga mulai emosi dong karena dikatain seperti itu. Malah mereka berbalik mengancam para murid yang sudah berkata sembarangan tanpa ada bukti. Sampai-sampai mereka mengancam akan mengirim murid-murid ini ke aula hukuman. Senior Zishan yang sudah berada di sana pun mengatakan, sebenarnya dia sedari dulu emang sudah mendengar rumor berita soal Qin Nan yang sangat jenius, dan seharusnya dia juga akan bertarung secara serius di sini juga. Tapi karena ada kecurangan dalam kompetisi, pada akhirnya Senior Zishan memutuskan untuk menyerah. Wah, sungguh orang gentleman nih. Tentu Nang Kong sedikit kesal dong, padahal dia berpikir Senior Zishan bisa membuat si Qin Nan terluka. Dia udah sengaja mengatur ini semua supaya Qin Nan terpojok guys. Setelah itu para juri pun memanggil seorang murid yang berada di nomor 4, yang ternyata itu adalah Suyo. Nah, para murid mulai tertarik nih menonton pertarungan ini karena mereka tahu jelas Suyo ini sangatlah kuat. Jadi pasti akan menyajikan pertarungannya super seru. Qin Nan mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk bertarung. Suyo menggunakan tombak api. Sedari awal si Suyo memang pengen bertarung secara serius melawan si Qin Nan. Tapi dia sama dengan Zishan guys. Karena adanya kecurangan, ujung-ujungnya dia menyatakan menyerah juga. Ya sih, siapa juga yang mau dicurangi ya kan? Alhasil itu juga membuat Qin Nan kesal. Dari awal sampai sekarang nggak ada bertarung sama sekali. Nggak ada pemanasannya guys, nggak enak gitu kan? Para juri memanggil murid lain yang ternyata adalah Huang Long. Nah, harusnya kalau lawan Huang Long itu serius tuh. Nggak mungkin bakal menyerah dan nggak mungkin bakal kasih kemenangan secara cuma-cuma. Benar aja, Huang Long langsung mengeluarkan Martial Spirit bersiap untuk bertarung. Kedua kekuatan mereka pun saling bertubrukan guys di atas arena. Tapi melihat kekuatan Qin Nan yang ternyata sangat kuat, Huang Long ujung-ujungnya mengurungkan niatnya juga. Tidak pernah menyangka dirinya masih belum cukup untuk melampaui Qin Nan. Padahal dia sudah berlatih sebulan penuh. Pada akhirnya dia juga menyatakan menyerah meninggalkan arena. Aduh, gak asik nih. Gak ada bertarungnya guys. Karena semua murid sudah menyatakan menyerah, pada akhirnya dimulailah babak final, yaitu Qin Nan melawan Nan Kong Cheng. Nah, ini yang kita tunggu. Nan Kong sempat gak menyangka sebenarnya Qin Nan bisa sampai ke sini dikarenakan keberuntungan. Gak lama dari itu muncullah seseorang yang datang ke area para juri, yang ternyata itu adalah senior Mori. Para juri menyambutnya dengan hangat dan penasaran, kira-kira siapakah yang akan didukung oleh senior Mori.
Senior Molly sangat yakin keluarga Nangkong gak bakal dikalahkan oleh bocah itu. Dan secara tiba-tiba, Senior Kong yang juga muncul. Dia sangat berbeda, kebalikan dia malah mendukung Abang Cina kita. Sampai-sampai dia mengajak si Molly untuk bertaruh lagi, guys. Sama kayak dulu nih. Pada akhirnya Senior Nangkong mengumpulkan kekuatannya bersiap untuk bertarung. Kira-kira seseru apakah pertarungan mereka ya, guys? Sepertinya Senior Nangkong ini senang sekali dengan taruhan ya. Taruhan mulu dia. So, jangan kemana-mana dulu dong. Hehe. Kita bakal masuk ke bagai spoiler untuk part 37 mendatang yang akan rilis lagi nanti. Jadi singkatnya kita semua bakal melihat Nangkong ujung-ujungnya dihajar habis-habisan oleh Chinan, guys. Menyaksikan itu, gurunya langsung menyuruh dia untuk berdiri dan menggunakan seluruh kekuatan. Dan gak lama dari itu Nangkong sempat bangkit, meminum sebuah pil dan berniat ingin membantai Chinan. Gak lama dari itu, tubuhnya pun mengeluarkan aura yang sungguh menyeramkan. Senior Kong yang tentu melaporkan kepada para juri kalau si Nangkong udah berbuat curang, guys. Masa minum pil ya kan? Tapi kan para juri ini sudah dikendalikan oleh gurunya si Nangkong. Jadi mereka gak peduli dong, karena memang mereka lah yang mengatur kompetisi ini. Sialan nih. Kita tunggu lagi di part 37 Cui Shi Chan Hun atau Peerless Battle Spirit di hari biasa ya, guys. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.